Oke, halo semuanya, kembali di channel gua. Jadi di video kali ini kita bakal coba lanjutin main One Piece Pirate Warrior 4 ya. Jadi setelah kita sudah menyelesaikan Whole Cake Island, kita bakal langsung lanjut ke Land of Wano Arc, teman-teman. Dan di sini game original ya. Jadi tidak ngikutin dari animenya karena kebetulan waktu ini game rilis itu progresnya masih belum ke Wano sih, ingat gua cuy. Kalaupun udah ke Wano cuma awal-awalnya doang ya. Jadi di sini benar-benar kayak cuman progresnya doang. Cuma progresnya doang, kayak cuman buatan gamenya doang ya. Dan di sini mungkin cuma ada 3 doang guys. Cuma ada 5 ya di sini ya. Oke, langsung kita gaskan aja. Nah, jadi di sini setelah kita selesai menyelamatkan Sanji juga ya kan. Oke, oh mereka mencoba kabur dari teritorinya si Big Mom guys. Tapi pasukannya Big Mom nembak-nembakin anjing. Oke. Seingat gue nanti kita disamperin sama Big Mom deh kesini deh. Oke, ini kita skip aja lah ya, intinya ini obrolan-obrolan doang guys. Oke, di sini kita bisa pakai Zoro dan pakai Luffy. Kita pakai Zoro aja kali ya. Kita pakai Zoro guys. Nah di sini Zoronya berarti yang ini ya, Zoro Juro ya, bener gak sih? Oke, di sini ada si Jack, ada si X Drake sama Hawkins ya. Hawkins. Oh, cepat tangkap mereka sekarang. Dan jangan laporkan ini ke Kaido ya. Kenapa emang? Oh, mungkin mau nangkap si Zoro sama si Luffy ya kayaknya ya. Oke. Nanti kita di sini akan melawan si Drake dan Hawkins. Woi, Sanji. Oh, kita ada di mana nih? Ini Luffy belum ganti kostumnya ya. Oh, itu siapa tuh? Oh, si Zoro udah di Wano duluan, guys. Jadi dia kayak nggak sadar gitu ya. Oh, suara itu. Wah, Luffy katanya. Lu berhasil ya. Oh, kita udah lama nih gak ketemu. Oh, apakah semua teman kita sama kamu? Iya, kita ini sih apa pisah gitu ya, tapi kita baik-baik saja kok. Oh, dia kenal kita guys, si Hawkins. Oh, jadi Mugiwara di sini juga ya. Oh, jika lu lagi apa namanya tadi, kayak lagi berkunjung ke sini, mendingan lu cabut dah, kata si Hawkins ya. Ya udah, yuk kita lawannya nih si Hawkins. Ntar skill-skillnya kita pindah-pindahin dulu ya. Di sini Pirate Hunter kita ganti aja. Wait. Skillnya bintang 3 ini deh, onigiri deh ya. Kita nggak perlu awaken kita nggak perlu guys. Karena kita tanpa awaken juga udah kuat. Langsung aja di sini kita hajar samurai shiftnya. Gua samurai asli nih bos, hati-hati lu. Buset kombonya ya. Fun fact aja teman-teman nih buat kalian yang nggak tahu ya. Jadi di game ini tuh setiap kostum mempunyai moveset yang berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita pakai kostum yang biasa ya skillnya pada biasa semua. Tapi kalau misalnya kita pakai kostum yang terbaru nih Zoro Juro ini, movesetnya bagus banget cuy. Nih coba nih ya, dari skill 1 dulu nih guys. Anjir, siapa itu guys? Skill 1 dulu nih ya, 1. Ini skill 1 nih. Anjir, gila coy. Duanya coba nih ya, 1, 2. Aduh. 1, 2. Ini basic tech 2 nih ya. Wah, gila gimana guys, keren banget ya. Astaga. Coba, 1, 2, 3. Yang ketiga gimana nih? Ah, itu skill angin puyuhnya keren banget sih. 1, 2, 3, 4. Ini skill 4-nya nih guys. Wah, keren. Yuk kita langsung maju aja guys di sini. Mati semua lihat nih. Santoryu Ogi. Bener gak sih? Bukan. Ini bukan Santoryu Ogi ya guys, beda lagi ya. Santuy. No, makan tuangin puyuh. Nah, sama ini game yang enak adalah air attack-nya tuh banyak banget guys, variasinya tuh ya. Nih, ini air attack yang pertama nih. Ini air attack yang pertama. Keren ya. Jauh banget tuh. Yang kedua seperti ini. Bikin apa tuh, batu-batu gitu ya. 1, 2, 3. Oh, yang ketiga gitu doang ya. Oke, lumayan. Kita tahan di sini. Langsung kita hempaskan. Buset, areanya bos. Areanya luas banget, jir.
Oke, kita bakal ke sini. Kita skill dulu. Oh, Lau udah tiba, guys. Ada Lau juga di sini ya. Oh, Straw Hat Zoro, apaan ini semua katanya? Oh, kita tolong kita dong. Oke, kita hajar si commander-commander dulu ya. Woi, commander sini lu. Ayo sini. Mau adu skill kan, ngap? Onigiri nih, guys. Onigiri. Eh, tapi makin kuat jir di sini. Musuhnya makin kuat ya. Kalau kalian yang ngikutin gua dari episode 1 pasti tahu sih. Karena episode 1 tuh enggak sekuat ini anjir. Cuma di sini udah pada kuat-kuat banget, guys. Kita bakal ke sana dulu ya. Slow kita cuek-cuekin aja. Woi, commander sini lu. Sini lu. Ini kita hancurin bisa enggak? Oh, enggak bisa, guys. Anjir, dia nyangkut ke atas, cok. Weh. Weh. Nah, dari tadi kayak nyangkut ke atas, jir. Slow, 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 slow. Santuriu. Aduh. Anjir, kalang. Bisa hancur juga ternyata, guys. Oh, perumah. Apa, gubuk-gubuknya bisa hancur juga ternyata, cuy. Gua kira nggak bisa, loh. Wah, ini skillnya nih, guys. Keren, ya. Buset. Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Sisa si Samurai Shiva doang nih. Kita hajarnya di sini. Kepalanya ada tiga nih Zoro. Kayak si Kurama, coy. Kayak si Kurama ya, guys. Oke, ada Hawkins di sini. Magician Basil Hawkins. Di mana, doi? Oh, di sini ya. Ayo Hawkins, lu mendingan awaken dah, biar lu berubah jadi apa tuh, kayak padi-padi gitu ya. Slow-nya bukan tandingan kita kok. Santai, santai. Oh, gua rusuhin lu di sini. Ini dia, langsung kita kasih paham, guys. Buset, 1000 orang KO langsung. Mana si Hawkins? Oh, udah mati. Cepet banget, jir. Oke. Life minus one. Oh, Hawkins ada ini ya, ada banyak, guys. Dia ngambil nyawanya Samurai Chief ini, anjir. Oke. Hawkins punya nyawa banyak, guys. Santuy, kita hajar dulu di sini orangnya. Ntar mungkin di sini satu episode doang kali ya. Besok baru 2 episode, guys. Ada total ada 5 episode, anjir. Atau ini 2 episode kali ya. Ntar yang terakhir lawan Kaido satu aja gitu. Aduh, Hawkinsnya kena gak sih? Kenapa kagak, guys? Oke, dia mau ngapain? Apakah dia awaken kah? Dan Senzen Sekai. Oke, Hawkins sudah berhasil kita kalahin. Satu lagi nih di sini nih. Kita hajar lu. Woi, Luffy. Luffy ya salah kostum ya, guys. Emang kostumnya kayak gini ya. Nah, udah. Yuk. Ya, bacot lu. Oh, kita harus hindarin lawan Hawkins sebenarnya ya. Tapi tenang. Ini udah berhasil kita kalahin semua kok. Aduh, ini kenapa kagak nih masalahnya? Wah, nggak kena ya? Nggak kena, guys. Oh, kena. Eh, masih ada jir ternyata. Hawkinsnya hidup lagi, anjing. Onigiri. Oke, nice. Nah, udah nih. Udah. Masih ada lagi kah? Masih ada lagi, guys, ternyata. Ya udahlah, kita hindarin dulu ya. Kita langsung ke sana aja, guys. Nah, ini. Soalnya kalau misalkan gak di-kill semuanya, ntar si Hawkinsnya hidup-hidup mulu, anjir. Sini lu, bang. Mati kah langsung? Oke, nice. Udah. Nih, mati apa kagak nih, guys? Mati apa kagak nih, lihatnya. Pam. Nanti masih hidup, cok. Masih hidup, kuat banget. Darahnya Hawkins sisa 2 lagi, guys. Eh, gue nyerang kemana, jir? Emang masih ada lagi yang ininya? Udah nih, harusnya udah kalah kan si Hawkinsnya. Nah, udah, cuy. Emang dia masih bisa hidup lagi ya? Anjir, si Luffy pengen nendang pantat Kaido, guys, katanya. Si Luffy pengen nendang pantat Kaido ya. Ini kemana lagi sih? Oh, ini kah? Astaga, namanya nggak kelihatan, guys. Samurai Chief-nya ya.
Pantesan masih hidup-hidup lagi si anjir tadi. Nah, udah nih, udah. Udah kan ini? Oh, masih ada satu lagi, guys. Masih ada satu lagi. Satu lagi di mana, jir? Oh, udah. Udah. Kita langsung ke sana berarti ya. Oh, terlihat anjir ada X-Drake, cok. Red Flag, X-Drake. Ada Hawkins juga di sini ya. Ayo sini, Bang. Buruan, nih kita langsung hajarnya di sini mereka berdua ya. Coba dah gue langsung kesana aja kali ya. Eh, kita harus ngalahin dua-duanya, guys, ternyata. Ya udahlah, kita balik lagi. Heal dulu ya kan. Santoryu Ogi. Nih sekarat, cok, langsung. Langsung sekarat, jir. Nih leader ngapain lagi? Nih leader ngapain, Bang? Oke, si Hawkins. Hawkins awaken, guys. Tapi kan dia pengen mati di sini. Udah kan dia udah kalah nih. Nah, dari tadi kayak dia sisa si Drake dong nih, guys. Anjing, dia jadi dinosaurus, coy. Slow slow, ada gua Luffy di sini. Ini mah biar gua aja ini mah yang lawan. Oke, santuy. Kita tahan dulu di sini skillnya. Bam. Kita skill langsung di sini. X-Drake harus kalah ya. Dar. Masih hidup kah? Oh, udah mati. Oke, cepet guys. Ternyata kita lanjut lagi kali ya. Langsung ke match yang kedua nih abis ini. Ternyata match pertama cepet, guys. Match pertama cepet ya. Oh, ada animasi ternyata. Oke, X-Drake sama si Hawkins sudah ini. Aduh, Jack turun tangan, anjing. Semuanya tidak berguna, sangat mengecewakan. Berubah jadi gajah ya, jadi mamut, guys. Anjing, si Jack jadi mamut, guys. Oi, Jack. Ada si Kaido ya di sini ya. Nah, ini ada Kaido nih, guys. Kaido naganya gede banget, bos. Kaido, dia kaget, teman-teman. Oh, bagaimana lu menghabiskan waktu banyak banget sih untuk orang, untuk anak kecil seperti itu? Oh, naga, apaan tuh? Itu Kaido, cuy, katanya. Oh, naga Kaido, katanya. Bukan, itu kekuatan dia. Dia bisa berubah menjadi naga yang besar. Anjir, pala batu, guys. Wes, Luffy, lu ngapain, katanya? Woi Kaido, aku datang sini untuk mengalahkanmu. Aku Luffy, katanya. Orang yang akan menjadi raja bajak laut. Pala batu, anjing, Luffy. Anjir, Luffy aneh banget, cok. Mukul palanya si Kaido ya. Oke, ini dia, guys. Langsung berubah form manusianya ya. Oh, dia udah berubah menjadi form manusianya lagi. Pakai Snakeman, anjing. Kalau nggak salah langsung dipukul ya masih Kaidonya ya, bener gak sih? Kongande. Anjir, gak kerasa, cok. Cuman mundur doang ya, gak kerasa, guys, tuh. Cuma mundur doang. Pura-pura turu ya, padahal mah biasa aja, anjir. Jadi aja gak bisa mati, cuy. Hidup lagi, bangkit lagi, aduh. Nggak keluka, anjing. Nggak terluka dia, guys. Buset, tatapannya, bos. langsung dipukul anak orang. Lagian ada-ada aja Luffy ya, ngapain tahu dia mukul-mukul, anjir. Emang sih kekuatan MC ya, tetap aja, cuy. Oh, lu akan menjadi raja kah? Nah, lu tuh cuma bocah. Anjir, Luffy tuh segenggam tangannya Kaido doang ya. Gila, gede banget, cowok, ternyata. Emperor Kaido, the king of the beast. Asik. Kayaknya episode selanjutnya besok aja kali ya. Besok-besok aja, guys. Oh,
dengan sekali pukulan dia bisa runtuhin si Luffy ya katanya. Kaido sungguh monster ya. Woi. Oh, kita harus cepetan dan menyelamatkan Luffy. Woi, tunggu Zoro katanya. Jika lu lari ke apa? Ke alam ke awan gelap itu. Apa tuh? Oh, mohon tunggu, Kinemon. Oh, Wano udah penuh dengan musuh katanya. Anak buahnya Kaido ada di mana-mana. Oke, kita harus mempersiapkan diri ya. Zoro pusing sendiri anjing. Momonosuke dan semuanya akan tetap di belakang dan akan berkumpul di Oden Castle. Oke, untuk sekarang kita kabur dulu. Kita harus berdiskusi nanti ya untuk aksi selanjutnya, guys. Oke, teman-teman, kayaknya untuk episode selanjutnya besok-besok aja kali ya. Karena ini benar-benar sisa 4 episode lagi, kita harus bermain dengan serius, cuy. Dan oke, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like, kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.